اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكتاب منهاج العابدين، terjemahan Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah daripada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah di muka surat 2, mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita baca dah di muka surat 1. Di muka surat 1 nama kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin tu. Jadi dimulai mula surat 2 bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح للسالكين بمنهاج العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح للسالكين biminhajil abidin. Kemudian baru diterjemah. Terjemah tu bukan terjemah alhamdulillah tu. Terjemah tu ku mulai menterjemahkan kita ini dengan nama Allah. Ini terjemahan daripada bismillahirrahmanirrahim tu. Biasa kitabnya min bismillahirrahmanirrahim terjemah lalu dah. Lepas tu alhamdulillahilladzi manaha lis-salikin tu terjemah pula. Ada ni dia ku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya di dalam dunia, lagi amat kasih sayang bagi hamba-Nya yang mukmin dan bagi akhirah. Bermula segala puji. Itu terjemahan kepada alhamdulillah. Itu terjemahan kepada alhamdulillah. Jadi dalam kitab ni ada dua bismillah dan dua alhamdulillah. Basmalah pun ada dua, hamdalah pun ada dua. Hak yang keduanya muka surat 4 tu. Surat 4 tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakimil jawadil karimil azizir rahim. Ada bismillah pula di situ. Hak di muka surat 4 tu. Jumpa dah. Bismillah di muka surat 4. Hak ni hak bismillah hak Imam Ghazali. Hak kita minhajul abidin hak asal. Jadi sekarang ni hak baca muka surat 2 ni bismillah, alhamdulillah, kemudian disusuli dengan selawat dan salam hak Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah penterjemah. Hak di muka surat 4 bismillah, alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Hak tu hak Imam Ghazali rahimahullah. Jadi hak di awal tu bismillah, alhamdulillah, serta disusuli dengan selawat dan salam. Hak tu hak penterjemah.
Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, al-alimul allamah, al-arifur rabbani, maulana wa qudwatuna, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, penterjemah. Al-alimul allamah, al-arifur rabbani. Yang letak-letak gelaran tu semua bukan Syekh Daud, orang yang mencetak kemudian menggelarkan Syekh Daud ni dengan al-alimur rabba, al-alimul allamah, al-arifur rabbani, arif billah. Arif billah ni orang yang mengenal Allah dengan makrifah khasah tu, arif billah. Kita mengenal Allah permulaan agama, waktu tetap dah tu. Hak mengenal Allah awaluddin ma'rifatullah, waktu tetap dah tu. Adapun arif disebut dalam ni al-arifu billah apa semua ni, itu pergi kepada ma'rifat khasah, ma'rifah dengan zuk, dengan zauk, ma'rifah dengan syuhud, ma'rifah dengan nur, tu ma'rifah awliya. Sekarang ni tuan diri hok hidup-hidup bubuh nama depan dia al-arifu billah. Allah hebat dia ni, tuan diri sendiri tulis nama dia arif billah. Apa dia duk mengaku dia wali? Tu senyum sudahlah, tak sedut dia canggah tu. Canggah tu cepat dia melenting. Marah wali ni, cepat marah. Wali ni cepat marah. Dia kena iyakan senyum. Dokkan sesiapa yang memusuhi wali Allah, memusuhi Allah, dia wali. Hak tukang ikut pula duk jaja wali. Tu sudahlah tu. Tu kalau kita duk layang benda ni, habis masa gitu je. Habis masa gitu. Kalau tak layang gitu. Kalau tak layang. Ada ustaz tu dilayang orang pesen ni. Siapa ke pagi duk main balas WhatsApp. Oh ni kata gini dia pun balah. Oh ni memang kata pas pagilah mung. Duk main WhatsApp duk layang puak gitu. Puak tu puak khoya kata. Tak ada kerja kitanya. Dia tulis dia wali dia apa semua. Ni dah ni. Al-arifur rabbani ni hak yang mencetak kemudian kitab ni yang menulis. Jadi Syekh Daud Al-Fatani di antara al-arifu billah. Orang sampai maqam awliya. Imam Ghazali rahimahullah, orang sampai maqam awliya. Mudah-mudahan kita ambil penterjemah hak Imam Ghazali. Imam Ghazali dah. Kita nak ambil hak Imam Ghazali hak Arab. Boleh je. Tak boleh. Kalau nak kira mudah hak Imam Ghazali hak Arab. Tapi kita ni hak nak nadah ni kok. Nak letak baris lagi, nak letak makna lagi. Mana kamu? Boleh je ambil hak Arab. Hak Arab pula tersambil Minhajul Abidin. Ambil hak Sirajut Talibin. Itu syarah kepada Minhajul Abidin. Dia ada dua kulit tebal-tebal tu, dua juzuk. Tapi hak Minhajul Abidin ada baris dah. Minhajul Abidin kitab Sirajut Talibin tu ada baris dah. Itu mudah sikit lah. Cuma buh makna je. Tapi kata dah jadi tu hak Arab, hak Jawi lah. Hak terjemahan. Hak terjemahan ni ada pelbagai. Hak terjemahan ada pelbagai. Tapi kita ambil lah terjemah hak Syekh Daud Al-Fatani. Mudah-mudahan dengan keberkatan Syekh Daud Al-Fatani di kang awliya-awliya illah ni, kita dapat barakah dan manfaat daripada terjemahan kitab Minhajul Abidin ni. Gitu. Banyak kita tengok orang-orang terjemah-terjemah tu. Hak Rumi pun ada. Tapi biarlah kita ambil hak terjemahan Syekh Daud Al-Fatani ni. Walaupun mungkin agak tu sikit lah. Dengan terjemahannya. Terjemahan betul benar. Terjemahan betul-benar mengikut kitab Minhajul Abidin, mengikut kaedah bahasa Arab. Terjemah ke Melayu tapi mengekali kaedah bahasa Arab. Jadi payah sikit lah. Sebab kaedah bahasa Arab lain, kaedah bahasa Melayu lain. Tapi Syekh Daud terjemah betul-benar dengan kaedah bahasa Arab. Ada setengah-setengah penterjemah
Dia tak terjemah betul benar, dia ambil maksud daripada apa yang dikata oleh, apa yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ambil maksud tu kita takut. Sebab apa kita takutnya? Sebab terkadang maksud yang dipaham tidak menepati sebagaimana hak kehendak Imam Ghazali rahimahullah. Ada ni. Ha, kemudian dalam terjemah syadaq ni tidak ada sebarang penambahan. Ha, tidak ada sebarang penambahan. Sebab itulah dikekalkan nama hak asalnya Minhajul Abidin, hak terjemahan pun Minhajul Abidin. Ada pun contoh hak kita baca sebelum daripada kitab Minhaj ni, penawar bagi hati. Ha, dihimpun daripada kitab Imam Ghazali juga, kitab Arba'in fi Usuluddin. Tetapi kenapa nama ditukar kepada penawar bagi hati? Ha, ke nak sembunyi kitab tu kitab orang lain? Bukan. Sebab almarhum Syekh Qadir Al-Mandili yang menghimpun kitab penawar bagi hati, dia hanya ambil sebahagian sahaja hak pembicaraan bab sifat mazmumah dan sifat mahmudah. Dan kita Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, dia ada bahagian pertama tauhid, bahagian kedua fiqh, bahagian ketiga 10 sifat kecelaan, bahagian keempat 10 sifat kepujian. Ha, Syekh Qadir ambil bahagian ketiga keempat aja, bukan ambil semua. Maka namanya ditukar, bukan nak sembunyi asal punca kitab, bukan. Ada ni. Sama macam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengarang kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin tu dia sebahagian besarnya adalah daripada kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Ghazali rahimahullah, hak sebahagian besarnya. Tetapi kenapa nama ditukar? Sebab ada penambahan-penambahan yang tidak ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Penambahan hak Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pun ambil daripada kitab Imam Ghazali juga, tapi bukan kitab Bidayatul Hidayah. Ha, jadi namanya ditukar kepada Hidayatul Salikin pada ni. Ha, bukan kata nak susuk punca, bukan. Nak ciplok-ciplok, bukan. Ha, ada pun hak Syekh Daud ni nama kekal Minhajul Abidin sebab terjemahan betul benar. Tak ada penambahan dan tak ada pengurangan daripada hak asal Minhajul Abidin hak Imam Ghazali, bahkan diterjemahkan mengikut kaedah bahasa Arab. Ha, mengikut kaedah bahasa Arab. Ha, sebab tu dia ada sedikitlah payah hak terjemah Syekh Daud ni. Kadang-kadang yang mengaji betul-benar dah, yang mengaji betul-benar, ha, kita hak Imam hak Syekh Daud terjemahan ni, ha, kadang-kadang boleh pergi separuh jalan je, ha, kena berhenti. Sebab apa? Sebab tak dah nak capai apa maksud kita. Takut. Ha, ni hak belajar, dia takut apa yang dia ajar tidak menepati maksud kita. Maka dia pun lah kita bundullah, kita ambil kitab oleh berendahlah. Ha, tu orang hak mengaji dah tu. Sok level boleh mengajar kita jawi kita Arab dah tu. Kadang-kadang bundul. Faham tak ni? Tapi kalau orang hak tak belajar kitab Minhajul Abidin, hak baca sendiri, ambil hak Rumi itu gagah je. Handalan je, berani je, tak ada takut apa-apa sebab dia tak ada guru. Ha, dia hanya membaca sendiri waktu berani, waktu memang handalan. Baca je. Ha, walaupun hak rumi lah dia baca. Ha, tapi nak ceritanya ada sedikit lah. Ha, dia ada payah sedikit sebab tadi dia mengikut kaedah bahasa Arab atau terjemahan hak Syekh Daud ni. Tapi kita mudah-mudahan hak Syekh Daud pun awliya'illah, Imam Ghazali pun awliya'illah, kita dapat keberkatan manfaat daripada kitab Minhajul Abidin. Ha, kemudian latar belakang Syekh Daud tu kita boleh tengoklah learning dalam apa ni. Dah Google apa. Ha, tekan-tekan Syekh Daud Al-Fatani, maka didatangkan mana apa? Biodata. Biodata mungkin tak? Ha, latar belakang Syekh Daud Al-Fatani ni. Ha, siapa Syekh Daud Al-Fatani? Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Ha, ni keturunan-keturunan di kalangan alim ulama belaka ni. Ha, maknanya keturunan atas pun alim ulama,
turun ke bawah pun silsilah ulama-ulama ni tak lari daripada hak ulama-ulama Fatani lah. Ada silsilah, ada kaitan dengan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Syekh Daud Al-Fatani ni dia belajar dengan Syekh Muhammad Zain. Syekh Muhammad Zain ni pengarang kitab Bidayatul Hidayah, Tauhid Jawi yang paling tua yang ada di pasaran. Yang paling tua yang ada di pasaran adalah Bidayatul Hidayah Syekh Muhammad Zain. Syekh Muhammad Zain ni ulama Aceh. Ulama Aceh yang duduk di Mekah. Di antara murid kepada Syekh Muhammad Zain adalah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Jadi Syekh Daud dengan Syekh Abdul Samad ni orang panggil apa? Seperguruan lah. Ini semua ulama-ulama besar belaka ni. Bukan setakat al-alimul allamah, yang alim, yang bersangatan alim, tapi al-arifur rabbani, orang yang mengenal Allah dengan makrifah khasah ar-rabbani yang dibangsakan kepada Tuhan. Ini hak cerita di kalangan ulama-ulama, di kalangan awliya-awliya illah. Dia ulama-ulama muktabar yang terdahulu pun awliya illah belaka. Awliya illah belaka, Imam Nawawi ke, Imam Syafi'i ke. Tapi kenapa tidak dia highlightkan mereka awliya illah? Itu kurnian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Yang dia highlightkan, yang kita kedepankan adalah ilmu-ilmu Al-Quran hadis yang disusun oleh ulama-ulama muktabar ni. Tak cerita, tak dikedepankan. Oh, Imam Nawawi awliya illah, Ibnu Hajar awliya illah, tak kedepankan tu. Sebab tu tu hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ni. Mereka ada karamah-karamah mereka sendiri kalau kita baca sejarah mereka. Tapi kenapa kita tak cerita karamah mereka? Kita nak kepada ilmu syariat agama, Al-Quran dan hadis yang disusun oleh imam-imam muktabar ni. Pada ni. Hak awliya illah, karamah, itu semua hubungan ni ulama-ulama muktabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita hak duk turuk-turuk ni. Turuk tauhid, pekoh tasawuf, mengikut jalanan ulama-ulama muktabar, bukan mereka orang yang alim, bukan di kalangan orang-orang yang muqarrabin, yang hampir hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak orang sekarang ni nak lawan ni, nak challenge ni, sebab dia berasa dia ada ilmu tinggi, apa-apa buat dia CJ dia tinggi. Ilmu pun tak tahulah setara mananya, kodoh-kodoh dia lah. Ada ilmu dia, macam mana hubungan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan hubungan hati dengan Allah. Hak zahir syariat pun cukai cemakin ni. Hak zahir syariat pun cukai cemakin ni. Hak duduk nak petika Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, itu semua tu. Bukan kata hak hubungan batin dengan Allah. Hubungan zahir pun cukai cemakin. Adapun ulama-ulama muktabar ni di kalangan muqarrabin, orang yang hampir hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kitab Milad Terjemahan ni dimulai dengan bismillah, alhamdulillah dan selawat dan salam hak penterjemah Imam penterjemah Syekh Daud Al-Fatani. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lis-salikina biminhajil abidin. Kemudian macam sebut minggu lepas lah, kalau nak ambil hak Rumi, ambil hak Ustazah Noraini Abu. Hak Rumi. Siapa hak Rumi tu? Sebab dia hak Ustazah Noraini Abu ni dia hanya rumikan sahaja daripada Jawi tanpa baiki-baikilah maknanya. Tanpa baiki, kalau hak Rumi hak lain tu dirumikan daripada minhaj Syekh Daud juga, tapi dia sudah permodernkan ayat. Dia sudah, jadi saya baca hak Syekh Daud sebutnya lain, tengok Rumi sebutnya lain, jadi sebutannya lain, sebab dia di ubah ayat, dipermodernkan. Tak apa tu, kita nak hak betul-betul merumikan saja. Merumikan saja.
Ha, kalau bahasa tu lama, lamalah. Ha, dia nak buat tu. Ha, tu hak, hak Rumi, hak Ustazah Nuraini Abu tu. Tapi nak molek ni pakai hak Jawi lah, hak asal. Hak Jawi pun murah je, RM4 je. Hak Rumi berasanya RM20 tau. Ya? Lebih? Oh, tengok. Hak Jawi RM4 je. Dan ni 5-6 uti hak Jawi baru boleh sama dengan hak Rumi suti. Oh, sayang. Kita habis RM20 lebih. Seorang je pakai. Kalau RM20 kalau hak Jawi 5 buti. Orang lain 4 orang boleh tupang hak kita je. Nak oleknya ambil hak Jawi lah. Tapi kalau tak pandai Jawi, ambil hak Rumi. Kemudian terjemah hak Bismillahirrahmanirrahim tu. Ku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah. Ku mulai. Ku, aku tu lah. Kaf mim lam alif waw ye. Ini ada waw. Kalau dalam Hidayatul Salikin tak ada waw. Kaf mim lam alif ye. Kaf mim lam alif ye. Nak cikgu ni tu. Kam lai. Kam lai. Tengok bahasa Siam mana ni. Jadi kan dia aku tu. Jadi tinggal ku. Ku lah. Ku ni bukan ayah ku ni. Aku lah, saya lah. Mutakallim wahdah. Anak-anak. Ku. Aku jadi ku. Ku bukan kafau, kasuti. Lepas tu ku dengan mulai ni disambung. Kalau kita bahasa kita Melayu ni, aku satu lain, mulai lain, dia tak bukan satu kalimah, bukan? Aku memulai. Adakah aku dengan memulai ni kalau Rumi dia catung? Dah. Tapi kalau Rumi, ku mulai, ku dengan mulai tu catung dah. Dah juga. Tak, dia ku satu kalimah, mulai satu kalimah. Sekarang ni ku tinggal kaf. Wah, tak ada. Dia catung pula dengan mulai. Mulai pula ejanya mim lam alif waw ya. Mim lam alif waw ya. Melawi ya. Melawi tak? Filipina mana? Melawi. Ni ejaan ni. Ejaan dia gitu. Termasuk kita Hidayatul Salikin tu. Itu ejaan lama belaka tu. Hidayatul Salikin tu. Kadang-kadang orang kita ni berani dia baca min Hidayatul Salikin. Pakai baca je. Oh, masa saya ngaji dulu dengan arwah Baba Najibuddin Kerandan Hidayatul Salikin tu. Oh, banyaklah nak kena ambil sejakoh. Dia punya tulisan, dia punya cetakan dia ada banyak-banyak salah cetakan dalam kitab Hidayatul Salikin. Hak Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tu. Hari ni dia baca je. Allah kata beraninya lah. Tu tak kenal, tak kenal. Tak kenal kitab, tak kenal ilmu, sebab tu jadi berani. Oh, kalau kenal kita belajar sungguh, tak berani. Kena bergaluh. Kena bergaluh. Sebab kalau baca, kalau kita mengaji kita Hidayatul Salikin, dia ada hak nipis, dia ada hak tebal. Hak nipis, hak tebal. Mana ni? Hak nipis itu di luar kita Adrun Napih. Di sebelah luar tu. Dia ada dua kitab di dalam tu. Belah dalam tu Hidayatul Salikin, belah tepi tu Adrun Napih. Kalau hak tebal, dia di tepi tu kosong, mudah kita catatan. Dan dia pula tulisan besar. Kalau ayat Al-Quran, hadis Nabi, semuanya ada baris belaka. Asalnya hak nipis tak ada baris. Tapi antara dua ni, dua cetakan ni, kita kena regu. Ada betul cetakan hak nipis. Hak Rumi, hak tebal tu kena baiki. Ada hak tebal tu molek, hak nipis kena baiki. Ini hak Jawi. Ini masalah cetakan. Masa ngaji dengan almarhum Baba Najibuddin Kerandan tu, dia ada situ, jaga situ tu. Alin ni baca dia tu Salikin, baca je. Allah kata handalan orang ni, hebat. Orang tak ngaji ni hebat, dia berani. Dia berani. Kemudian dia punya ejaan di dalam tu banyak. Ku, lepas tu disambung lalu. Orang kita ada tu Salikin. Ni hak mula asalnya, ku mulai di dalam tu banyak. Ku depan tu, lepas tu disambung lalu.
Hak disambung tu ejaan ni bukan ejaan macam ejaan sekarang. Ha ni boleh nyakit eh. Tapi tak apalah, baca depan orang tak reti, goreng guna pun. Ha goreng guna pun. Aku tak tahu-tahunya atau sedap menari ah. Ha sedap tu kan menari pula. Sebab apa? Hak duduk depan tu go Allah tak tahu gapo satu. Ikut orang cerita je. Ha tu sedap. Tapi kalau kat depan tu orang-orang hok berenah-berenah belaka, eh baca warna tu ustaz ya kedak tu kita kata gitu tu. Ha minggu depan tak arilah. Ha tapi oleh kerana hok depan tu tak tahu gapo satu, kadang-kadang jawi pun ada nak baca. Ha tapi bukan orang surai imang ni, surai mana pandai jawi belaka. Ha mana jawi pun nak baca sedak digoreng. Ha ni. Sini ku mulai, mana aku ni Syekh Al-Fatani. Memulai menterjemah kitab ini, menterjemah membalik bahasa kitab ini, kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah dengan nama Allah. Jadi ditakdirkan tempat takluk bagi berharaf jar dengan nama Allah. Dengan nama Allah ni, dengan tu apa tu, ada tempat takluk dia, tepat gantung dia. Ha, kalau sini kok aku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah. Ha, kalau kita pula bismillahirrahmanirrahim sebelum kita makan, bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, kita pun takdirkan tempat takluk di sebelum tu, aku makan dengan nama Allah. Ha gitulah. Sebab di dengan nama Allah ni kena ada tempat-tempat gantung dia. Dengan apa? Aku makan nasi dengan nama Allah. Aku pakai baju dengan nama Allah. Aku berjalan dengan nama Allah. Ada. Ha, sini, aku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah. Ha. Dia haraf jar, dia kena ada muta'alak dia. Dia ada tempat gantung dia. Ha, muta'alaknya mazhuna. Nak takdir dengan PA ke, nak takdir dengan isim ke, ha tu panjanglah bicaranya pula. Ha tempat nak takluk tu. Kemudian nak buat muta'alak ni, nak buat muta'alak di hadapan ke, di belakang ke? Ha. Di sini di hadapan. Aku mulai menterjemah kitab ni dengan nama Allah. Kadang-kadang kitab Hidayatul Salikin rasanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ku mulai kitab ini. Ha ku mulai ibu belakang pula. Pada ni. Sekarang dengan ni haraf jar, dia kena ada muta'alak dia. Kena takdirkan muta'alak dia. Ha, nak takdir ni PA ke isim ke, dia panjang bicara tu. PA hak khas ke, PA hak am ke, isim hak khas ke, isim hak am, tu pengajian dia lah. Tapi nak letak muta'alak ni. Nak tak muta'alak, nak takdir dulu ke, nak muta'alak muta'akhir bubuh kemudian ke, boleh belakang. Ha, sini bubuh dulu. Aku mulai menterjemah kitab ni dengan nama Allah. Kalau bubuh belakang, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku memulai menterjemah kitab ini. Ha, dia bubuh belakang tu. Ha, dia hak bubuh belakang tu lah. Hak bubuh belakang tu, hak tu hak lebih aula. Hak belakang tu hak lebih aula. Bismillahirrahmanirrahim uallifu kitab ni, uallifu kitab uallifu kitab ni. Aku karang kitab ini. Ha dia nak gitu moleknya. Ha bagi bubuh belakang tu lebih aula. Ha, supaya kita tak mula melainkan dengan bismillah. Jadi sini bubuh depan, jadi bismillah tu duduk tengah. Aku menterjemah kitab ini dengan ha baru bismillah situ. Jadi aulanya bubuh di belakang. Bubuh di belakang, maknanya aku bismillahirrahmanirrahim. Aku ni dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, aku memulai menterjemah kitab ini. Cuma dia jadi hasar pula. Dengan mana apa? Dengan nama Allah jualah aku memulai terjemah kitab ini. Tapi boleh belakang tu. Sini ibu depan. Ku memulai menterjemah kitab ini, kitab Minhajul Abidin, dengan nama Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Allah ni Tuhan yang amat murah.
Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya di dalam dunia, lagi amat kasih sayang, lagi amat kasih sayang bagi segala hambanya yang mukminin di dalam negeri akhirah. Ini hak terjemahan yang biasa diterjemahkan. Ar-Rahman, pemurah. Ar-Rahim, penyayang. Ini hak biasa terjemah dah. Pemurah, penyayang. Dia terjemah Ar-Rahman, Ar-Rahim ni setengah menterjemahkan Ar-Rahman adalah Al-Mun'im bijala'ilin ni'am, yang memberi nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar ni. Hak nikmat ni kepada sekalian hamba. Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bidaqa'ikin ni'am. Mana Al-Mun'im bidaqa'ikin ni'am? Tuhan beri nikmat, nikmat yang halu-halu. Mana nikmat yang halu-halu ni? Dengan nikmat iman, dengan nikmat makrifah. Ha ni ni. Ini hanya kepada orang-orang yang beriman jua. Jadi Ar-Rahman, Tuhan beri nikmat hok kasar-kasar ni. Hok nampak eh dengan nikmat rezekinya. Ha ni hok kasar-kasar ni. Hok nampak dengan mata, hok dapat dengan usaha kasar ni. Pandak ni. Ha hok ni kepada sekalian. Adapun Ar-Rahim, Tuhan beri nikmat hok halu-halu. Nikmat hok halu-halu ni contohnya nikmat iman, nikmat makrifah. Itu hak Tuhan hanya kurnia kepada hamba-hamba yang mukmin jua. Hak ni dapat nikmat ni di dunia, kemudian dapat balasan syurga di hari akhirah. Ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengurniakan nikmat-nikmat yang halus, iman dan makrifah contohnya. Jadi sini diterjemah macam biasalah. Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya di dalam dunia, lagi amat kasih sayang. Kasih sayang dengan makna Tuhan buat baik. Tuhan buat baik dengan hambanya, bagi segala hambanya yang mukminin. Khusus dah lah. Di mana ni? Di dalam negeri akhirah. Di dalam negeri akhirah. Ada kata negeri akhirah, ada kata dunia dan akhirah. Dunia apa? Mana dunia yang Tuhan berinya? Tuhan beri dengan iman dan makrifah atas dunia. Akhirah, rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah masukkan orang yang beriman tadi ke dalam syurga. Itu rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun rahman Allah yang mengurniakan nikmat yang kasar-kasar dengan rezeki contohnya, hak ni Tuhan beri kepada sekalian hambanya. Sama ada hamba tu mukmin ataupun kafir, soleh ataupun fasik, Tuhan beri belaka umum. Tuhan beri belaka ni umum kepada sekalian. Kemudian rahim Allah hanya kepada hamba yang mukmin. Di mana? Di dalam negeri akhirah. Ini satu pandangan. Ada kata dunia dan akhirah. Dunia mana? Iman makrifah tu. Akhirahnya mana? Dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita dapat nikmat atas dunia ni, daripada rezeki ke, daripada sehat ke, daripada kedudukan ke, daripada pakat ke, kesemua tu adalah datang daripada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang daripada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang dari rahim Allah, kasih sayang Allah, bukan. Jadi kasih sayang Allah hanya kepada hamba-hamba yang beriman juga. Kasih sayang Allah hanya kepada hamba yang beriman. Allah tidak kasih sayang kepada hamba yang tidak beriman. Tetapi dengan kemurahan Allah, Allah beri belaka atas dunia ni. Sebab itulah apa nikmat yang dapat atas dunia ni, ini bukan kata, oh Tuhan kasih sayang lah tu, Tuhan redak lah tu, dia sebenar lah tu, sebab Tuhan beri nikmat atas dunia ni. Nikmat kasar-kasar ni lah.
dengan rezeki yang banyak, dengan kesihatannya, dengan pakatnya, dengan kedudukannya, berarti Tuhan sudah redha kepada dia. Ini orang jahil sangat-sangat. Di manakah bukti saya sebenar? Saya berniaga berjaya. Ini bukti saya sebenar. Ada orang cakap gitu. Ada cakap gitu. Dia ikutlah aliran dia tu. Aliran hak. Tak ada syariat tu lah. Duk berzikir-berzikir belajar. Tak apa tak. Berzikir je. Ilmu syariat tak belajar. Tauhid, pekoh, tasawuf, da'in. Tak pernah belajar pun. Latar belakang pun bukan latar belakang pengajian agama. Sekolah-sekolah orang putih biasa je. Mai ke insafan, dia ambil zikir. Syariat tak ada. Lepas tu dia berjaya berniaga. Ha, itu tandaan saya telah sebenar di sisi Allah. Sebab saya berniaga berjaya. Ha, ni orang jahil ni. Kalau berniaga berjaya tu dia sebenar, siapa pun berjaya berniaga? Oh, kapil lagi berjaya berniaga ni. Dah sebenar mereka. Apa anda ni? Ini orang jahil. Berjaya berniagaan tu, Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sifat borah Allah, Allah wui belaka. Mu sebenar ke, mu tak sebenar ke, Allah wui belaka. Kalau orang tu sebenar, hak orang yang beriman, hak Tuhan kasih, Tuhan beri juga tu. Tapi Tuhan beri sebagai ujian. Terkadang sebenar Tuhan kasih, rahim Allah kepada orang yang beriman ni. Tapi Tuhan tak wui dunia. Sebab apa? Ujian. Ada ni? Kekayaan pun ujian, kesusahan pun ujian. Antara dua ujian ni, ujian yang paling besar adalah kekayaan. Lebih besar daripada ujian kesusahan. Tapi dapat kekayaan pun, itu rahmat Allah. Tapi kalau orang yang Tuhan beri kekayaan ni, orang yang beriman, serta dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan Allah, serta dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai ujian pula. Kalau dilepas ujian, dia gunakan kekayaan untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalaulah diuji dengan kekayaan, jadi dia pun lupa kepada Allah. Tak ada lah kasih sayang Allah. Tapi kemurahan Allah, Allah wis macam. Bukan kata Allah tak beri, Allah akan beri. Banyak mana pun Allah akan beri. Sebab apa? Sebab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dunia hak asal ni tidak ada nilai walaupun seberat setengah sait nyamuk sekalipun. Sebab kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebelah sait nyamuk, Nabi kata masaqa kafiran syurbata ma'in, nescaya tidak akan meminum oleh Allah akan orang kapi daripadanya, daripada dunia, wa syurbata ma'in, seteguk air pun. Tapi tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Taala, beri dengan kemurahan Allah. Atas dunia Tuhan beri dengan kemurahan. Di hari akhirah dengan Tuhan beri dengan ihsan Allah, redha Allah, kasih sayang Allah. Mana kepada hamba yang beriman diberi balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas dunia ni kemurahan Allah. Bukan tandaan orang yang Tuhan beri bagai-bagai ni orang yang Tuhan kasih sayang, orang yang Tuhan redha, bukan. Ada orang pula bila dapat pangkat, dapat kejayaan, dapat kemenangan, boleh memerintah, kami Tuhan redha, kami Tuhan kasih, kami orang yang sebenar, kamu Tuhan tak beri pangkat, tak boleh merintah pun, tak pernah boleh merintah pun. Maka kamu Tuhan tidak redha, kamu Tuhan tidak kasih, kamu tidak sebenar. Ini pun orang jahil akidah. Itu semua datang daripada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kepada bagi segala hamba-Nya, sekalian hamba, tak kait mukmin tak mukmin ni. Ini umum dia panggil. Adapun lagi amat kasih sayang bagi hamba yang mukminin sahaja di dalam negeri akhirah. Ini khusus rahman Allah, pemurah kepada sekalian mukmin ke, kafir ke, soleh ke, fasik ke. Adapun kasih sayang Allah hanya bagi hamba-Nya yang khusus, hamba yang mukmin di mana di dalam negeri akhirah, dengan bahawa Allah memasukkan orang mukmin ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu datang daripada kasih sayang Allah
buat baik Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang beriman. Pemurah umum kepada sekalian, penyayang hanya kepada hamba yang mukmin sahaja. Itu terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Barulah terjemah pula Alhamdulillahilladzi manahalis salikin tu. Segala bermula segala puji bagi Allah Tuhan yang memberi bagi hambanya yang salikin dengan amin hajul abidin. Kita berhenti di terjemahan Alhamdulillah tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.